Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera. Khusus kepada tuan rumah, anak dan juga partner kita dan yang hadir memuni menyokong tugas-tugas yang dihormati oleh Tuan Raja Masjid. Pertamanya kita ucapkan setinggi kesyukuran kerana Allah berikan lapangan kepada kita malam ini menyempurnakan program sehari bersama pimpinan dari Parlimen PAS di peti undi atau dalam undi Tanah Islam. Sejak petang tadi dan malam ini kita cuba menyampaikan mesej perjuangan kita untuk sama-sama memenangkan saudara Zulkifli Muhammad bin Omar, calon kita anak muda pengurusan Komite Pimpinan Tertinggi Negeri Sembilan. Pertama kali dalam tiga bulan air dan tempat selepas Maniurai dan Pematang Pasir, kita pula letakkan calon muda. Dua bulan air yang lalu, UMNO mendapat dada. Mereka sedang melaksanakan transformasi, reformasi parti, meletakkan calon muda untuk mewakili UMNO. Inilah dia masa depan, kata Ferry. Ya, inilah dia politik masa depan, kata Najib, kata Mohidin. Mereka bangga mengambil dada terhadap calon PAS tua-tua. Tapi tiba-tiba kali ini balik pula dia. Tak ada pula dia ucapkan tentang umur calon dia yang hampir nak turun. Kita 45 ni tuan-tuan, tak disebut. Rupanya tuan-tuan, dia pula letih. Ya? Dia kata di mana orang calon PAS, dua ikan saja. Dua ikan. Kawan tu entrepreneur tuan-tuan, memborong ikan besar di kolam kerang. Ya, nyari ikan. Ada yang mengatakan tak tahu baca dan menulis. Calon dialah hebat, calon dialah penulisan tinggi, calon dialah lawyer di Pematang Pasir, lawyer tuan-tuan. Di umumnya bahaya, calon kita peguam lawan penyaga. Allah kunci kata kita ya. Tiba-tiba dia diketahui telah bukan jadi peguam dan dibatalkan. Besoknya keluar, bukan dia keluar. Penasihat undang-undang lawan penyaga. Oh, hebat ini dia. Tiba-tiba hari ini memang jalur dalam borang dia, tiba penyaga dia kata buat. Penyaga lawan penyaga sudah. Nah, di sini kita letakkan calon yang berkursus tinggi. Ijazah pertama, ijazah kedua. Ya, seorang penyaga, seorang politician sepenuh masa. Ya. Ini tapi sudah kita sebut dah tentang umur, tentang kelulusan, sebab mereka bukan berada dalam keadaan advantage lagi. Mereka letakkan calon dalam bahasa Inggerisnya has been. Betullah, dia dah 22 tahun jadi Menteri Besar. Sampaikan Menteri Sembilan minta terima lagi dah jadi Menteri Besar. Berhenti sudah 22 tahun. Hantar jadi jempol, jemput. Jadi yang paling menang. Jadi menteri pula. Jadi nak naik lah, nak naik. Tanding UMNO dapat nombor satu, naik tuan-tuan. Nombor satu. Ali Rustam kalah. Kalah pada dia. Muhyiddin yang hebat jatuh nombor tiga. Dia nombor satu. Rupanya rasuah. Artinya tuan-tuan, langkah dia tu daripada Menteri Besar 22 tahun. Jadi menteri naik nombor satu, naik tu akan jadi timbalan tuan-tuan. Silap-silap Perdana Menteri. Eh, tiba-tiba balik bagai binah terjatuh pula tuan-tuan. Apa kojo ni je. Tak ada poket, tak ada apa yang nolong. Fikirlah sendiri. Haa, lu fikir. Itu keadaannya. Apa lagi? Ya, tuan-tuan. Setelah 22 tahun, 5 term sebagai atun. Kembali semula. Allah tak senang duduk. Tak Datuk Seri Mahasan, tuan-tuan. Dalam dewan nanti, orang akan bertanya tentang apa yang berlaku di Sembilan ni. Saudara Al-Nurudin akan bertanya dalam dewan, bagaimana tentang keadaan begitu? Masa kata itu bukan nama saya, saya memang tersuan buat pada dia. Lalu pula dia nak jawab ya. Cukup kan tuan-tuan?
Memang kita ni tak ada limit, tak ada had nafsu ni tuan-tuan. Nak saja, tetapi kadang-kadang kita kena faham, ya, masa, tarikh lupa, semua dah tiba. Jadi kena fahamlah. Kena terima ini. Allah sendiri, ahli-ahlinya pun terima. Di sini dikatakan yang tuan-tuan, orang di Bagan Pinang ni sepakat nakkan Tan Sri Isa Saman. Malah pada hari pengumuman calon 29 dibuat di mana, ya? Di Batu Nam, ya? Tuan besar, ramai kata di Habib Muhyiddin berlakon, tak berlakon. Dia kata dia datang semua tak tahu siapa nak jadi calon. Saya pun tak dapat petunjuk lagi. Jadi saya nak rakyat ni dahulu, bukan nak tanya rakyat. Siapa yang tuan-tuan nak? Oh, pakat tuan-tuan. Maka sekumpulan pelakon tu pun Isa. Oh, Isa. Sekali lagi siapa? Isa. Kita tiga kali. Oh, Isa. Jadi kita umumkan Isa sebagai calon. Dia pakat tuan-tuan. Selang dua hari keluar surat mengatakan bahawa orang Nogoi tak nak ke dia. Kita dapat maklumat tuan-tuan di Teluk Kemah ni, yang dia jadi ketua UMNO bahagian, 20 orang AJK bahagian ini saja yang nak ke dia. Yang cawangan-cawangan tuan-tuan tak nak ke dia. Tetapi pandangan akar umbi ini ditolak. Sedang kepada Najib, Najib nak ke dia. Apa yang Najib nak sangat ke dia ni? Hai, dia tak tahulah. Apa benda minat sangat dengan dia ni? Ya? Kat mana hebatnya tu? Abdul, ya. Jadi rakyat tanah tiba-tiba bila keluar kenyataan ini, dia nafikan. Setiausaha Agung nafikan. Maasal pula beria-ria. Saya sendiri yang mencadangkan beliau jadi calon. Malah di hospital masa menunggu jenazah pun. Ah, mungkin hebatnya tuan-tuan. Ambil dia. Jadi naik dia dengan imejnya, maka beliau dibela oleh Hisham Budik Menteri, tuan-tuan, Menteri Dalam Negeri, Jabatan Keselamatan, naik Presiden UMNO nombor 1, beria-ria membela. Dia kata apa? Tan Sri Isa ni, dia ni lain daripada yang lain. Walaupun dia rasuah, tapi rasuah dia lain daripada yang lain. Ada pula kerainan, tuan-tuan. Orang ni, tuan-tuan, kalau dah nak sangat, dia tak kira dah. Ya? Apa pun dia akan cuba catkan, warnakan dengan baik. Dia ni lain, dia kata apa? Rupanya Tan Sri Isa ni, walaupun dia dalam batu salah, dia ni diam, tak banyak komplain. Oh, itu caranya. Jadi tuan-tuan dalam UMNO, kalau dia dapat salah, diam-diam. Jangan jadi macam Zaid Ibrahim, bising-bising. Ya? Terus dipecat. Jadi kalau diam-diam ni, tuan-tuan, harap-harapnya orang lupalah rasuah dia tu. Itu dapat jadi calon. Najib pula dipanggil sampai ke Paris. Hebatnya Tan Sri Isa, tuan-tuan. Anak-anak kita di Paris yang belajar pun sibuk pula nak tanya dengan Tan Isa. Belajar dia lah, ya. Teknikal dia. Rasuah ni teknikal, tuan-tuan. UTI rasuah, teknikal tu. Dia ada teknik dia tu. Nak ke mana ni, tuan-tuan? Apa mesej yang kita nak hantar kepada dunia? Dalam konteks integriti, accountability, ya? Apa mesej kita nak hantar kepada dunia? Bahawa UMNO ini tak serius tentang melawan rasuah. Kenapa rasuah Malaysia ni, tuan-tuan? Makin jatuh, makin rosak. Dan ini akan menambahkan lagi buruknya imej orang pada kita. Jadi itu pulanglah kepada pengundi-pengundi di sini, tuan-tuan, ya, untuk buat pilihan. Ada orang yang kata, oh, Isa ni anak tempatan, suruhnya orang luar. Orang lengging. Jauh mana? 20 minit tiba lah, tuan-tuan. Ada orang, tuan-tuan, namanya duduk Bagan Pinang. Orang Bagan Pinang duduk. Nilai pula kita nak salah, tuan-tuan. Apa beza? Lahir pula bukan doket ni, pelakon. Mak ayah pun bukan maloker. Duduk sini pun, selama ni bukan jago tompet ni pun. Duduknya jadi wakil rakyat di Linggi. Ya, sini tak ada, tak pandang ni, tuan-tuan. Ini baru nak balik semula. Tunjuk muka, kok dapat belas kasihan. Ya, tak ada gua tompet ni. Pergi ke Linggi. Kita pun tanya orang Linggi, tuan-tuan. Betul ke dia hebat? Linggi pun dia tak jago, tuan-tuan.
Jadi apa sebabnya dia ni? Pantas yang disini tu. Ah, itu. Jadi selalu dia. Jadi itu semua contoh adalah fata morgana tadi untuk menirukan kita. Ya, dia mungkin hebat di sini dengan tansrinya, dengan sifatnya, ya, mungkin ramah dan sebagainya.